kita mulai. Pertama-tama kita panaskan ovennya dulu ya. Masukkan mentega ke dalam wadah. Lalu gula halus. Mentega dan gula kita aduk sampai rata. Setelah warnanya agak pucat, kita boleh masukkan telur, kuning telur, dan santan instannya sedikit ya. Kacau sampai merata. Sisa santan kita masukkan semua. Dan kacau sampai tercampur rata ya. Sedikit adonan, masukkan. Lalu ditekan pakai jempol. Sedikit-sedikit saja sudah bisa. Setelah semua beli topi, kita panggang ya. Tada, ini dia hasilnya. Cantik kan? Tepung tapioca seorang desa memang is the best.